Itu surat tugas. Surat tugas KPK kan mengundang bukan penyidik KPK. Ini yang baru untuk kasus ini modusnya caranya adalah mengaku-ngaku sebagai petugas penyidik KPK dengan menunjukkan sebuah surat yang seolah-olah itu seperindik dari KPK. Dari KPK. Ya. Baru pertama ya, Pak ya? Iya, baru pertama. Yang dibuat seolah-olah asli sehingga meyakinkan karena korban itu diajak dihubungi oleh salah satu dari 4 tersangka ini, diajak dari Jambi untuk bertemu di Jakarta. Kemudian ditunjukkanlah surat seperindik palsu ini sehingga korban merasa yakin, merasa khawatir mungkin. Ini bukan seperindik, ini surat biasa. Surat biasa yang disampaikan seolah-olah ini merupakan alat atau sarana yang digunakan sindikat ini untuk meyakinkan korbannya sehingga korban mau bergerak mengikuti apa yang dia sampaikan sehingga membuat yang bersangkutan mendapatkan keuntungan. Makanya diminta 2M dikasih dulu 10 juta. Mutar. Oke. Bisa.